Saatnya bermain. Apa yang dilakukan anak kecil jika permintaannya tidak dituruti? Nangis. Sisa makanan apa yang bisa dimasak kembali? Rendang. Hiasan kepala apa yang dipakai pengantin wanita? Sigar. Hewan apa yang tatapan matanya tajam? Ular. Sebutkan sesuatu yang bisa dicabut? Rumput. Oke. Pinter. Hayati pinter. Anak siapa ini? Anak mama. Mama yang suka pamer. Bercanda ya mama ya. Tos dulu. Sini dekat. Wow, 15 detik yang luar biasa, cepet tapi dimanfaatkan juga oleh Hayati ya. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Hayati. Ayo, siap. Hebat. Kita mulai. Siap. Yakin gak? Insya Allah ya. Apa yang dilakukan anak kecil jika permintaannya tidak dituruti? Nangis, iya. Laper, nangis. Iya. Gerah, nangis. Apapun nangis. Emang itu cara komunikasi dia. Iya. Survei membuktikan. Ada gak? Ada. Ada gak ya? Ada. Ada gak sih? Ada. Ada dong? Ada. Woi. Apa-apaan ini? Awal sudah bagus. Bismillah. Double three ya, 33. Sisa makanan apa yang bisa dimasak kembali? Rendang, iya. Karena rendang itu kalau nyimpennya benar itu bisa berbulan-bulan. Iya. Dan rendang itu bisa pernah disebutkan menjadi makanan terenak seluruh dunia. Keren. Siap ya. Oke, Tambo Ci, rendang. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Ada enggak sih? Ada. Ada enggak? Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada dong. Ada 27. Wih, hebat banget sih kamu Hayati. Baru 2 pertanyaan sudah 60 poin. Kita ke pertanyaan ketiga. Hiasan kepala apa yang dipakai pengantin wanita? Sigar tuh. Sigar Sunda. Iya. Mahkota. Seperti iya. Kembali Indonesia tuh banyak banget ke itunya ya, budayanya, tradisinya. Sigar Sunda, oke. Sigar, pengantin Sunda pakai sigar, itu ada mahkotanya. Wow, ada nggak? Ada dong. Sigar itu penyanyi ya? Singer. Iya. Sigar itu bahasa Inggrisnya gula ya? Semuanya sabar. Ya. Survei membuktikan. Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak sih? Ada. Ada nggak? Ada. Ada nggak ya? Ada. Sigar. Wow. Sigar, mahkota, ya itu. Tiara, kayaknya itu termasuk itu semuanya, hiasan kepalanya. Bagus. Wow. Sudah ada 45. Wow. Masih ada 2 lagi pertanyaan. Hewan apa yang tatapan matanya tajam? Ular. Kamu pelihara ular? Enggak, cuman kalau misalnya ngelihat ular tuh takut kayak liatin gitu. Kayak menghipnotis gitu ya. Kamu pernah dihipnotis ular? Survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak sih? Ada nggak? Ya, tidak ada di hasil survei kita ular ya. Oke, ular. Ular tuh menakutkan tapi bukan dari tatapannya, iya. Tapi ya, dari, tapi gerakannya iya. Gitu tuh, ya itunya. Mm-mm. Siap, lanjut. Sebutkan sesuatu yang bisa dicabut. Rumput dicabut. Ya rumput liar ya. Mm-mm. Tanyakan rumput yang bergoyang. Habis goyang, cabut. Cabut. Rumput deh, ye. Rumput. Rumpi. Siap ya? Siap? Survei membuktikan. Ada. Ada nggak? Ada.
hebat banget. Alhamdulillah. Oke, dari 200 poin yang kita perlukan, sudah terkumpul 119 poin. Berarti ada 81 poin yang harus dikumpulkan oleh Risa, pemain kedua. Siap. Kira-kira bisa nggak? Bisa dong, Risa. Beneran? Pintar. Risa ya. Pintar ya? Oke, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Apalagi tadi kamu ada kayaknya ada top survei kayaknya. Amin. Ada berapa kira-kira tadi? Tiga deh. Kayaknya ya. Pokoknya kalau 5, 1 juta. Mudah-mudahan nggak semuanya empat-empatnya tadi. Iya, kita lihat ya. Terima kasih Hayati, kita sambut ini dia, Risa. Risa. Halo. Sini Risa. Iya. Beberapa kali tadi Risa jawabannya juga bagus ya. Alhamdulillah. Oke. Tadi Hayati jawabannya bagus semuanya. Semuanya bagus? Bagus. Benar? Bahkan ada top survei. Mantap. Untuk top surveinya kalau 5 dan poinnya 200, 100 juta rupiah sudah depan mata. Jadi harus 200 dulu ya. Harus 200 dulu. Baru 5 top surveinya dilihat. Kalau enggak 5 top survei tapi 220 juta. Oke? Okay? Jadi dalam waktu 20 detik kali ini saya akan membacakan 5 buah pertanyaan. Iya. Jika tidak tahu jawabannya bilang pas aja dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Iya. Ya, dan jika sudah menjawab dan ada suara ini berarti cari jawaban lain. Oke? Okay? Berarti jawabannya sama dengan Hayati. Ya, 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Oke. Bisa. Lihat kamera. Oke. Okay. Apa yang dilakukan anak kecil jika permintaannya tidak dituruti? Nangis. Yang lain? Merengek. Sisa makanan apa yang bisa dimasak kembali? Pas. Hiasan kepala apa yang dipakai pengantin wanita? Sanggul. Hewan apa yang tatapan matanya tajam? Singa. Sebutkan sesuatu yang bisa dicabut? Bulu. Sisa makanan apa yang bisa dimasak kembali? Sosis. Oke, sosis. Kita lihat ya. Sosis. Oke. Okay. Okay. Dingin banget tangannya. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tenang. 20 detik dimanfaatkan bagus lah maksimal. Yeah. Tapi enggak tahu tuh nomor 2 tadi udah pas. Balik lagi enggak tahu masih ada waktu atau enggak, lihat nanti okay. Ya. Oke, okay, yuk. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Risa. Yo, siap Risa. Kita lihat ya Hayati nih jawabannya nih. Kita mulai. Tuh. Cuma satu yang tidak ada nomor 4. Lainnya bagus tuh. Nomor 1 sama nomor 5 apalagi, ya kan? Oh iya. Iya, oke kita mulai ya. 119 berarti perlu 81 poin saja. Iya. Untuk dapat 20 juta. Kalau ada top surveinya 5, 100 juta. Ayo kasih semangat dulu deh. Kita mulai ya. Apa yang dilakukan anak kecil jika permintaannya tidak dituruti? Merengek. Tadi awal menangis, iya. Kemudian merengek. Nangis sama merengek beda kan? Beda kan, beda. Merengek gini-gini. Kok menangis? Iya. Iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada. Ada enggak ya? Ada. Ada enggak sih? Ada. Ada dong? Ada. Ada, sayang ada. Menangis, sama-sama dijawab oleh dua orang ini nih, hebat. Ya. Nangis, apakah itu top survei? Survei, membuktikan. Top survei. Sudah ada satu top survei, kita lihat tuh. Pembuktian, menangis, betul ya, top survei. Kemudian selain menangis tuh merengek berdua. Tantrum, wah iya. Gitu. Dan ngambek juga, ngambek. Oke, ya siap ya, kita menuju ke soal kedua. Aduh ini ya lah. Sisa makanan apa yang bisa dimasak kembali? Harusnya sayur. Tapi tadi jawabnya sosis. Mungkin sayur sosis. Ya, sayur sosis. Iya. Sosis. Aduh. Oke, kita masukkan ya. Tapi ini nggak tahu ada atau enggak ya. Karena maksudnya tadi waktunya hampir aja habis. Ya, ternyata nggak masuk. Waktunya keburu habis. Berarti dengan demikian kita lihat dulu rendangnya ya. Rendangnya mudah-mudahan ini top survei. Menjadi top survei kedua, mudah-mudahan. Amin. Apakah rendang menjadi top survei kedua? Survei membuktikan. Tidak mungkin. Mungkin. Tidak mungkin.
top survei berarti 100 juta gagal. Oh. Kita lihat top surveinya adalah nasi. Iya betul nasi. Nasi nggak bisa jadi nasi goreng, nasi goreng ya kan? Iya. Iya kemudian rendang betul, ayam, sayur, ayam, tahu juga ya. Aduh, coba kok kamu sayur. Ulang lagi boleh? Eh, nggak bisa. Sosis. Itu pun waktunya habis. Iya. Iya, siap ya. Hiasan kepala apa yang dipakai pengantin wanita? Sanggul. Sanggul. Itu kan siger. Kalau siger pasti ada sanggulnya. Iya. Ya. Betul. Sanggul. Ku tak sanggul. 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 Ku tak sanggup, kira-kira ku tak sanggul. Saya salah dengar berarti, ku tak sanggul, ku tak sanggup. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Ada gak sih? Ada. Ada, ada. Ada. Ada, ada. Ada. Ada, 18. Sanggul. Top surveinya adalah bunga. Tiara, tiara itu termasuk siger, mahkota, tiara itu masuk ya. Kemudian sanggul juga, ada tusuk kondenya, ada kembang goyangnya. Betul, ya. Pengantin Indonesia itu banyak sebetulnya macam-macamnya. Oke, siap. Hewan apa yang tatapannya tajam? Tatap si. Mata saya. Itu ojan. Oh iya, iya. Singa. Singa. Singa, tatapan singa itu tajam, apalagi sedang berburu ya, gitu ya. Ada mangsa. Kucing-kucingan itu pokoknya tajam-tajam semuanya. Iya. Kayak kucing, harimau, singa, ya segala macam. Iya, kucing. Coba ya. Singa, singa, singa. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada nggak ya? Ada. Ada dong. Ada. Ada dong. Ada. Ada nggak singa? Ada. Ada. Tapi 11. Coba top surveinya adalah elang. Elang yang paling tajam, setajam elang. Oh iya, setajam. Burung hantu juga. Silet itu. Oh, iya. Elang. Kemudian kucing juga. Ya, kucing. Harimau. Singa. Tuh kan, kucing-kucingan tuh semuanya tajam. Tapi si elang itu paling tajam. Iya. Oke, siap. Burung hantu juga tajam. 177 berarti perlu... 23. 23 doang. 23 doang. Kita lihat dulu ya. Rumput ya. Rumput 34 kita lihat rumput. Tanaman ini adalah termasuk top survei. Tanaman di dalamnya ada rumput top survei. Berarti dipastikan untuk pertanyaan kelima sesuatu yang bisa dicabut itu pasti lebih rendah dari 34. Bisa lebih lah. Rendah dari 34 tapi kamu harus 23. 23 doang. Iya, bisa. Bisa. Tadi jawabannya apa? Bulu. Sebutkan sesuatu yang bisa dicabut. Bulu. Bisa. Bulu apa? Bulu ketek. Bulu ketek. Oh, bulu hidung. Bulu hidung. Iya. Kamu tahu bedanya bulu dengan rambut? Ben. Sebetulnya itu tuh rambut. Yang di badan itu rambut. Oh iya. Rambut itu tidak bercabang, bulu bercabang. Oh nah, gitu. Bulu ayam ada cabangnya, iya. Itu bulu. Tapi bulu ayam dicabut-cabut bisa tapi kan ya? Tapi sebutnya bulu hidung, bulu ketek, dan bulu-bulu yang lain. Iya. Bulu, siap? Siap ya, bulu. Bismillah. Kalau misal ini adalah 23, 23, 20 juta. Amin. Amin. Insya Allah. Tapi kalau misal 22 aja. Berarti totalnya jadi 199. Aduh. Gak jadi 20 juta tapi dikalikan 10.000. Jadi cuma 1.950. Gak cuma sih alhamdulillah. Tapi jauh di bawah 20 juta. Ingat ya, kalau 23 20 juta tapi kalau di bawah 23 walaupun itu 22 jadinya kalikan 10.000. Siap. Untuk bulu apakah 20 juta? Sini sini sini. Siap. 20 juta ya, 20 juta ya. Kalau 23, 20 juta. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Berapakah nilai untuk bulu? Survei! Membuktikan! Ada enggak? Ada! Ada enggak? Ada! Ada! Ada!
tanaman, satu tanaman seruput. Lihat ke depan yuk. Selain itu juga rambut, paku, alat charger, colokan listrik, bulu juga. Oke, dan gigi. Padahal kok kamu maksudnya adalah ketek dan itu rambut. Rambut ya. Bukan bulu. Kalau bulu itu bulu ayam dicabut ya. Oke. Sip, kalau begitu 190 kurang 10 lagi untuk 20 juta, tapi 190-nya dikalikan 10.000. Babak sebelumnya 407, kalikan 10.000. Sapu bersih ada 2 juta, terkejut 2 juta. Jadi 9 juta, 970.000 rupiah.